kode rahasia cewek diam-diam tertarik sama kamu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu kode rahasia yang seringkali dimiliki oleh cewek-cewek yang memiliki perasaan yang kuat terhadap pasangannya. Tidak sedikit dari mereka yang merasakan rasa tertarik, tetapi tidak begitu terlalu berani untuk mengatakannya secara langsung. Nah, berikut ini adalah kode rahasia yang mungkin saja menunjukkan bahwa dia tertarik diam-diam sama kamu. Yang pertama, penggunaan emotikon secara berlebihan. Ketika dia sering menggunakan emotikon wajah tersenyum atau emoji sulit diinterpretasikan dalam percakapan kalian, ini bisa jadi kode rahasia yang menandakan bahwa hatinya berbunga-bunga saat berbicara denganmu. Emotikon-emotikon yang sering digunakan seperti love bisa menjadi petunjuk bahwa dia menyukaimu lebih dari sekadar teman. Kedua, memperhatikan detail kecil dari penampilanmu. Cewek yang diam-diam tertarik pada seseorang akan sering memperhatikan setiap detail kecil yang ada pada penampilanmu. Misalnya, ketika dia memberikan komentar pada gaya berpakaianmu, mencatat perubahan rambutmu, atau bahkan memuji baumu yang sedang kamu kenakan. Jika kamu melihat tindakan seperti ini, perhatikan dengan baik. Ketiga, sering menyentuh rambut atau bibirnya. Saat berada di dekatmu, cewek yang diam-diam tertarik cenderung sering menyentuh rambutnya atau bibirnya. Tindakan ini tidak sengaja dilakukan sebagai bentuk gugup atau ketidaknyamanan. Jadi, jika kamu melihatnya melakukan hal ini saat kalian berbincang bersama, bisa jadi itu adalah kode bahwa dia tertarik dan nampung pada dirimu. Keempat, menjaga kontak mata yang lama. Mata adalah jendela jiwa, dan ini benar-benar berlaku ketika diam-diam tertarik. Cewek yang memiliki perasaan kuat pada seseorang akan berusaha menjaga kontak mata yang lama. Ketika berbicara denganmu, mereka melakukannya untuk menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam dan juga sebagai tanda ketertarikan secara fisik. Jadi, jangan lewatkan momen pandangan panjang itu. Kelima, mengirimkan pesan dengan makna ganda. Terakhir, jika kamu sering menerima pesan yang tampak tidak bersalah, tetapi memiliki makna ganda, jangan langsung menganggapnya sebagai lelucon biasa. Cewek yang diam-diam tertarik akan menggunakan kode rahasia atau pesan dengan makna ganda untuk menyampaikan perasaannya, memberi petunjuk, atau bahkan merangsang perasaanmu. Jadi bersiaplah untuk membaca di antara baris-baris tulisan yang dia kirimkan. Itu dia 5 kode rahasia cewek diam-diam tertarik sama kamu. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda dan wajib untuk selalu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasanganmu dalam segala hal. Jadi, jika kamu memiliki perasaan yang sama, jangan takut untuk mengatakannya dengan kata-kata yang tulus dan baik-baik. Apa pendapat Anda tentang kode rahasia ini?
Apakah ada kode rahasia lain yang pernah Anda alami atau pernah terjadi dalam hubungan Anda? Bagikan pengalaman Anda ya. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.